Presiden Jokowi dikabarkan memanggil Ketua Umum Nasdem Surya Paloh ke istana pada Minggu, 18 Februari 2024, petang. Bendahara Umum Nasdem Ahmad Sahroni membenarkan rencana pertemuan tersebut. Kejadian menghebohkan kembali berlangsung di dunia politik di Indonesia. Hal tersebut tak lepas setelah Presiden Jokowi memanggil Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh ke istana. Padahal hari ini merupakan hari libur. Sebelumnya diketahui, beredar kabar Presiden Jokowi memanggil Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh ke Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu, 18.02.3024. Kabar tersebut dibenarkan Bendahara Partai Nasdem Ahmad Sahroni. Sahroni tidak menjelaskan soal kapan Surya Paloh akan ke Istana. Sahroni juga belum mengetahui agenda Presiden Jokowi yang ingin bertemu Surya Paloh. Sebelumnya beredar kabar Surya Paloh mendadak dipanggil Presiden ke Istana Jakarta. Pertemuan tersebut rencananya akan dilakukan pada pukul 18 waktu Indonesia Barat. Untuk diketahui pada Jumat 16 Februari lalu, Jokowi juga memanggil sejumlah pimpinan partai di antaranya Ketua Umum Gerindra yang juga merupakan Capres terpilih Prabowo Subianto dan Sekjen PSI Raja Juli Antoni. Tribun X, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.